Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi. Kita sekarang ini posisi pintu air Bendung Gerak, Bojonegoro. Sungai Bengawan Solo lagi surut. Insya Allah kedepannya surut terus. Ini kita coba jalan di sini, di tikungan sini nih. Seperti biasa. Biasanya sehabis banjir terus surut ini biasanya banyak ini di sini. Mohon doanya juga ya. Oke. Ini setinggi lutut yang di sini. Tapi kalau yang di sini ini dalam dan arusnya deras. Itu pintu airnya satu dibuka sekitar 100 sentian. Tuh sudah surut banyak. Surutnya sekitar 3 meteran lebih ya. Ya 3 meteran kurang lebihnya. Dari yang minggu lalu. Ini lama nggak kesini. Jadi enggak tahu update-nya di sini. Oke. Kita langsung lanjut. Kita jalan dulu. Kita biar enggak bosen. Oke, langsung lanjut. Gede. Wah, yuk. Mantap. Alhamdulillah. Wah, orangnya gede-gede. Mantap. Kayak enak ini, Lik. Kita orangnya mantap, Lur. Senengane mae gaul iki, Lur. Loh, gede-gede ini. Gede-gede orangnya. Wah, gila. Mantap. Cowok ini. Mantap. Wah, ayo yo. Iyalah. Yang mana wae, Mas? Iyalah. Tuh, langsung. Oke, mantap. Mantap. Alhamdulillah. Mantap ini. Ditebar berkali-kali dapat terus, Lur.
Ini jala ikan dari Sinarjaya Kediri. Ada anak ikan daung. Mantap. Mantap. Lur. Mantap. Oke. Ini jalan dari Sinarjaya Kediri. Lubang 1/4 in. Jalan khusus ikan kecil-kecil. Tapi kan bisa juga dapat ikan mantap. Thank you.
mangga. Mangga. Oke, ini dia. Dapat 2 ekor. Wabarakatuh. Alhamdulillah lur, beberapa kali lemparan lur, hasilnya lur istimewa. Udangnya besar-besar lur. Ini bisa buat lauk ini. Alhamdulillah, ikan gurih-gurih. Langsung lanjut. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan loncengnya. Serta tulis saran-saran kalian di kolom komentar. Oke, lanjut. Cekicrut.